Oke, kawan sabar, kali ini kita mau masuk ke makam Cut Yadin ya. Dan di sini banyak banget ulama-ulama besar, salah satunya Kyai Haji Sanusi. Beliau adalah pendiri Masjid Agung Sumedang. Dan di sini juga ada beberapa ulama lainnya, kawan sabar ya. Kita masuk aja. Nah, ada jalan yang ke sana. Dan kita ngambil lurus aja sih kawan Sebar. Memang tempatnya sangat bersih ya, sangat karena terawat banget. Nah, di sana paling ujung makam Ibu Cut Nyadin. Nah, ini tulisannya nggak kebaca ya. Kita masuk aja ke dalam. Ini ada penjaganya kawan Sebar, karena pintunya dikunci ya. Nah, ini dia makamnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam kalau sewar sama juru kuncinya. Nah, ini juru kuncinya Bapak Asep ya. Beliau masih ada keturunan atau masih ada ikatan saudara. Kita taruh aja sepatunya di sini kalau sewar, karena kita harus menjaga kebersihan ya. Ini sangat bersih banget dan terawat ya kawan sewar. Nah, nanti kita bincang-bincang di sini. Di sini juga ada makam Kyai Haji Sanusi, dekat-dekatan masih keluarga di sini ya. Keluarga apa? Keluarga Kyai Haji Sanusi. Emang terawat banget pemakamannya kawan sebar. Nah, ini Ibu Cut Nyadin. Orang Aceh kawan sebar, dimakamkan di Sumedang ya. Beliau adalah pahlawan ini makam Kyai Haji Sanusi, yang apa merawat Bu Cut Yadin ya. Ini juru kuncinya Pak Asep. Nah, ini keterangan-keterangan, memang ada sebagian keterangan ini yang salah kalau sebermakanya di garis bawah itu ya kan, ada garis bawah kayak gitu tuh, ini ya kan tuh ada pakai spidol garis bawah gitu. Memang ada keterangan salah kata juru kuncinya, kata Pak Asep ya gitu kan. Luar biasa konsep. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.